Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan memperbaiki smartwatch Amazfit GTR 2E. Dikirim dari Python Probolinggo. Dikirim atas nama Muhammad Rizkin. Untuk kerusakan yang dikonfirmasikan di charge full 100%, dicabut langsung mati ya, seperti pada video. Langsung saja saset ya, kita bongkar total, kita ganti baterainya ya, karena kerusakan seperti ini baterainya sudah loyo. Untuk Amazfit ini yang pernah diceritakan ya, waktu telepon sudah lama sekali dianggurin ya, karena sudah pernah dibawa ke servis dan tidak bisa katanya. Dan apa salahnya kita coba, mudah-mudahan jodoh ya sama saya. Dan setelah saya ganti baterai, untuk Amazfit bisa normal kembali. Untuk sahabat, rekan-rekan semuanya, khususnya pengguna Amazfit, barangkali ada kerusakan dengan Amazfit Anda atau smartwatch Anda, langsung saja ya komen di kolom komentar. Tentunya untuk konsultasi tanya-tanya tentang kerusakan smartwatch Anda gratis dan tidak ada biaya. Oke. Langsung saja kita copot ya untuk fleksibel. Hati-hati, harus butuh sentuhan lembut karena mudah sekali atau rawan putus ya untuk fleksibelnya. Untuk kondisi fisik baterainya seperti ini ya, langsung saja kita copot. Hati-hati dan mudah sekali ya, kelihatannya sudah pernah dicopot, sudah tidak gadis lagi ya, atau sudah tidak perawan lagi. Kita lanjut, kita copot untuk baterainya ya. Hati-hati, kita bersihkan dulu untuk jalurnya, jangan sampai ada yang short ya atau menyatu. Untuk jalur baterainya ada 4 pin ya, positif, negatif, dan B positif, B negatif. Biar tidak ada dusta di antara kita, langsung saja saset ya. Kita ganti baterai dengan yang baru, tentunya original dari Amazfit. Saat menyodar diusahakan serapi mungkin ya, jangan terlalu banyak timah, tapi juga jangan terlalu sedikit timah. Pemasangan baterai sudah selesai ya, tinggal kita double tip. Kita lanjut, kita pasang fleksibelnya ya, hati-hati karena untuk tipe ini rawan sekali putus ya. Jangan lupa untuk kancingnya ya atau penutupnya kita pasang juga, karena ini sangat penting ya, pengaman fleksibel. Tentunya harus super hati-hati, butuh sentuhan lembut ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lanjut, kita pasang untuk seal ya, atau gelang karetnya. Hampir selesai, tinggal kita tutup belakang ya, kita baut. Dan saatnya kita coba cas. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah menyala tulisan Amazfit dan kita copot baterai. Alhamdulillah, aman jaya raya. Usaha tak mengkhianati hasil, akhirnya Amazfit GTS 2E menyala normal. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman Anda. Karena video ini sangat tepat buat teman-teman Anda pengguna smartwatch. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.